ya, kita udah selesai. Sekarang kita baru hari ini ada acara transportasi hub space. Jadi ini adalah acara transportasi masa depan seperti apa aja. Tentunya kita mau memperkenalkan e-hack, yaitu adalah kendaraan udara tanpa awak bisa terbang. Buat di beberapa daerah di Indonesia ini sangat penting, karena di luar negeri pun udah mulai masuk ke kendaraan udara untuk kebutuhan sehari-hari. Jadi kita akan coba mendorong ini dan memperkenalkan e-hack 216 di Indonesia. Tuh, oke, mantap. Saya di sini bakalan kurang lebih hampir 1 jam. Habis itu langsung ke acara Mobile Legend. Biar para mahasiswa main game. Oh yes. Oh. Thank you. Karena main game itu ada masa depannya. Bukan cuman buat main game, tapi itu sudah mendapatkan begitu banyak atensi sehingga bisa mengenerate uang. Jadi nggak ada salahnya main game. Kecuali memang dunia udah terbalik, kalau zaman dulu nggak boleh main game terus-terusan. Sekarang nggak ada salahnya main game gitu. Oke, okay. Ya udah, saya mau pindahin TV. Pak, TV-nya kenapa mau digeser, Pak? Nggak kelihatan, nggak tutup, jadi TV-nya digeser. Bukannya bantuin, manggil kamera aja. Pindahin tuh, kasihan. Ini satu malah ketawa-ketawa doang. Bantuin dong. Ini. Ayo. Nah, gimana sih? Mau ke mana, Pak? Iya, sini ya, nih. Sini, saya terus, karena ke? Ya, op. Nggak kesini, Pak, karena ke, Pak? Iya. Kesini ya? Oke, sini nih. Ya, kan gini. Ini ke situ lurusnya. Ini orangnya. Ini tanya serius sih, kamu beneran ini? Ini dong, sini dong. Sini. Iya udah. Udah, ini ya. Udah. Kan bapak kalau terima orang di psikotes dulu, Pak. Ya capek emang, yang ini udah nggak lama lagi kok. Udah nggak lama. Kita pura-pura ikutan ngantri kereta api. Duduk di lantai gitu. Jadi ini ada acara modifikasi juga. Nanti saya mau mampir hari Minggu aja, jangan sekarang, gak keburu. Jadi mau mampir, ada acara Modification Expo. Kayaknya keren tuh mobil-mobil pada di mobil. Ngapain, Pak? Pura-pura action. Lol. Lagi cek ini video-videonya udah bener belum? Bisa di next ya? Oh, bisa. Pak, yang lucu-lucu dong? Gak ada. Hidup lagi capek-capeknya selalu lucu. Itu lucu. Saya mau pulang dulu.
Oke, terima kasih. Kami sangat senang bisa dikunjungi Pak Jokowi. Akhirnya selama penantian waktu di Kokas datang, akhirnya ketemu juga. Mantap. Alhamdulillah bisa bertemu dengan Pak Jokowi. Sampai. Udah sampai duluan. Mbak. Udah ya, pulang lagi ya. Bagus. Yang punya kampus, yang punya bidus teman saya namanya Om CS. Orangnya baik dan memang orang yang sangat konsen terhadap dunia pendidikan. Makanya jadinya bener. Nah, ini namanya tendangan rendah. Tendangan tinggi. Jangan robek. Robek. Siang Pak Rudi. Perkenalkan, nama saya Benny, saya dari jurusan Cyber Security di Nusam B25. Bisa mungkin daftar ke prestasi. Nah, itu sebentar Pak. Nah, jadi saya mau nanya dulu nih. Oke, sekarang kita langsung terbang ke Surabaya buat acara Idea Cloud 2023. Idea Cloud ini adalah acara bisnis, bisnis talk untuk membuat cita-citanya Pak Hermanto tuh ada 1 juta entrepreneur Indonesia yang baru. Jadi mau sharing-sharing mengenai bisnis dan ya semoga bisa bermanfaat buat teman-teman kita di Surabaya.